Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu dengan saya lagi di channel ini. Kali ini saya akan membuat tutorial cara mudah membuat thumbnail untuk YouTube. Kali ini saya akan menggunakan aplikasi. Sebelum kita melangkah ke video berikutnya, jangan lupa subscribe channel saya ini agar saya lebih semangat lagi dalam memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat. Oke, langsung saja kita. Di sini kita akan menggunakan Canva, tetapi saya akan masuk melalui browser dan saya pilih Google Chrome. Oke, langsung saja kita isi di link pencarian. Di sini saya akan mencari canva.com. Oke, ini sudah masuk. Jika teman-teman yang belum login, bisa login terlebih dahulu. Di sini banyak berbagai pilihan, cerita Instagram, dokumen, sertifikat, video seluler, banner, lembaran, kartu, undangan, menu, wallpaper telepon. Dan sini saya akan memilih thumbnail YouTube. Selanjutnya, di sini sudah terdapat banyak pilihan, tergantung nanti selera yang akan kita pilih. Saya masih memilih-milih yang sesuai. Oke, saya sudah memilih template dengan background kuning. Di sini ada tulisan dan foto orang. Kita bisa langsung mengganti fotonya dengan mengklik ganti. Oke, kita langsung saja klik foto yang sudah kita pilih. Jika belum ada foto di Canva ini, kalian bisa langsung tadi mengunggahnya terlebih dahulu. Kita sesuaikan saja fotonya. Lalu saya di sini menuliskan cara. Lalu kita klik yang bawah lagi, edit, membuat. Teman-teman bisa langsung mengedit tulisan tersebut dengan cara mengklik dan klik ganti. Lalu kita edit tulisannya sesuai thumbnail masing-masing YouTube-nya. Tulisan pun bisa kita rubah. Kita bisa perkecil, perbesar. Untuk cara ini saya hanya akan menyesuaikan ukuran tulisan.
membuat tumpel dari kanva ini memang cukup bagus dan mudah sekali. Jika ingin menambahkan tulisan, kita bisa klik tanda plus, yaitu duplikat tulisannya menjadi sama. Cara membuat tumbail ini tidak memakan waktu lama, hanya tinggal merubah-rubah dan bisa langsung jadi. Kita duplikat kolom hitamnya, kita taruh posisi di atas, kita sesuaikan saja gimana bagusnya. Oke, ini sudah jadi. Cara mudah membuat tumbal YouTube, 2 menit langsung jadi. Oke, jika sudah kita bisa langsung menyimpannya dengan mengklik icon di kanan atas, lalu kita klik unduh. Oke, ini sudah proses penyiapan desain Anda dan ini langsung tersimpan di galeri smartphone Anda. Oke, inilah hasilnya. Cara membuat tumbal YouTube hanya dengan 2 menit langsung jadi. Oke, terima kasih.